Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai ajakan hijrah yang disampaikan Presiden Joko Widodo bertujuan untuk menghindari kampanye hitam. Menurutnya, seluruh tim kampanye harus menghindari fitnah dan menciptakan suasana pemilu yang damai. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan semua pihak ingin pemilu damai, karenanya tidak boleh ada persebaran berita bohong dan kampanye harus berlangsung dengan sopan, mengadu gagasan dan ide daripada saling menjatuhkan. Melihat suasana pemilu yang kian panas, mendorong Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat hijrah dari politik kebohongan menjadi kebenaran. Menurut JK, dalam strategi kampanye menilai seseorang akan mendapat nilai positif jika memiliki prestasi, sementara calon akan kehilangan simpati jika melakukan kesalahan. Hijrah itu tentu ya itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden, itu menghindar daripada segala macam kampanye yang hitam gitu ya, sehingga jangan terjadi fitnah dalam pemilu kampanye itu. Orang akan memberi apresiasi atau mendapat poin kalau dia benar, tapi akan kehilangan poin apabila dia berbuat salah. Karena itu sering saya contohkan bulu tangkis. Kalau you smash masuk, itu berapa poin. Tapi kalau you main net, terlalu hati-hati atau terlalu apa, mau salah, tidak singa, itu lawan yang akan dapat.